Benar. Dia mencari emas sih sebenarnya, dia mencari emas. Tapi tak apa. Okey, untuk set menoror kali ini, aku jadi hantu untuk korang. Kau jangan main-main lah. Hantu ni rambut dia macam nak tercabut. Am cerita. So, hai guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noh. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang kena aku kan. Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dia jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong, 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru ni nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Sebab ramai sangat nak segmen Noror macam tu. So, kita dah sampai 500k subscribers. Alhamdulillah, nak ada cerita-cerita macam tu. So, hari ni rambut ni. Okay, kita kan dah lama tak buat reaction seram kita kan, macam tu kan. So, hari ni aku akan buat reaction seram kita yang lama dah kita tak buat. So, nak dijadikan ceritanya. Aku tak tahu, aku lupa tajuk dia apa. So, jomlah kita react seram kita. By the way guys, rambut palsu ni memang aku khaskan untuk aku buat konten horror macam tu, sebab nak jadi hantu lah. So jomlah kita masuk reaction. Okay guys, nak dijadikan cerita yang sekarang aku dah buka dah seram kita macam tu. So tajuk dia kisah seram hospital seram. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Kau sabar jap. Rambut ni memang menyusahkan ya. Aku tak tahulah kenapa rambut ni macam miang-miang kat muka aku. Tapi tak apa, untuk korang aku sanggup jadi hantu untuk korang sebab konten horror hari ni. Okay, so jomlah kita kuatkan sikit. Okay, kita punya volume. Macam tu. Jadi hantu pun susah nak cakap volume. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cik Din. Hai. Ni Pak Cik Din kan? Ya. Yeah. Siapa ni? Aida. Jap, kau sabar jap. Rambut ni sangatlah menyusahkan. Macam mana nak bagi rambut ni duduk diam je? Kita tak pakai sembuh. Kita ada berjumpa tadi. Pakcik cakap pakcik boleh buat orang nampak hantu kan? Ya, kenapa? Saya nak jumpa hantu. Engkau dah kenapa orang ni? Manusia kalau boleh tak nak tengok hantu tau. Yang kau nak tengok-tengok hantu ni kenapa? Ha? Kau nak tengok-tengok hantu ni kenapa? Kalau hantu macam aku tak apalah. Kalau sekali tengok nak lagi. Sekali tengok nak lagi kan? Ha, macam tu. So kalau hantu-hantu lain tu, tak payahlah duk tengok kan? Ha, macam tu. Hantu tu pun tak nak tengok kau. Macam tu. Okay. Kamu nak jumpa hantu? Kenapa? Saya tak percaya yang hantu. Saya tak percaya yang hantu. Yang hantu tu. Okey, aku tak faham ayat dia, kau sabar. Saya tak percaya yang hantu. Yang hantu tu wujud. Okey, saya tak percaya yang hantu. Yang hantu tu wujud. Okey, tak apalah. Aku tak faham. Sebab tu saya nak tengok depan mata saya sendiri. Pakcik tak rasa itu idea yang bagus. Okay, basically, si Aida ni, dia nak buka hijab mata dia lah macam tu kan. So, bila dia nak buka hijab mata dia, dia kena ada orang yang buka hijab mata dia. Dia tak boleh buka suka-suka. Maksudnya, dia kena minta tolong orang macam tu lah. Pakcik tak rasa itu idea yang bagus. Tolong pakcik. Maksudnya, Aida ni nak juga. Sampai nak bayar, okay? Pakcik cakap je berapa. Aida bayar. Ni bukan masalah duit. Dah tu. Please, pakcik. Memang nak jumpa hantu ke, Mok? Okey, tapi yang peliknya muka Pakcik Din tu memang agak meresahkan lah. Dan macam untuk tapi reda kadang-kadang aku tak tahu tu muka apa benda. Tapi memang profile picture dia sangat rare untuk orang yang bernama Pakcik Din. Biasanya Pakcik-Pakcik Din ni dia punya profile picture dia bukan macam ni. Macam tu biasanya gambar harimau, gambar awan macam tu. Pakcik boleh tolong tapi ada syaratnya. Cakap dia apa syaratnya. Kamu tinggal kat mana? Kalau kamu datang ke hospital lama ni boleh? Jap pakcik share location. Okay, so pakcik ni dah share location dekat dia lah. Boleh? Dekat je. Oh, dia punya accent. Kau dah tengok hantu, kau terberak. Esok malam kita jumpa kat situ. Pukul 12 malam, ya? Boleh. Okay. Saya bawa kawan saya, okay? Okey. Sarah,
Sarah BFF. Esok malam kau tak ada buat apa kan? Okay, basically Sarah BFF ni kawan kepada Aida lah. So Aida nak bawa si Sarah ni pergi hospital lama jumpa Pak Cik Deng tu untuk buka hijab mata si Aida tu. So Sarah ni kena teman Aida lah macam tu. Okay, faham? Jom ikut aku. Aida, pergi mana? Hospital lama. Buat apa? Jumpa hantu. Eh, kalau aku tak nak lah kawan ajak keluar pergi jumpa hantu malam-malam. Kau mohon ke? Macam ni, aku ada upah pakcik ni untuk bawa aku jumpa hantu esok malam. Hantu betul? Yelah, takkan hantu main-main. Wei Aida, aku tahulah kau tak percaya hantu tu wujud, tapi tak yalah buat macam ni. Tak ada apalah. Aku cuma nak buktikan yang hantu tu tak wujud. Kau bawa kamera esok. Kita tengok ada hantu ke tak. Okay. Weh, teruk benar nampaknya. Kau serius lah nak jumpa hantu? Ya. Yeah. Kau on tak on? Aku takut. Cih, dah agak. Alah, kalau aku pun takut, kawan ajak keluar kau nak jumpa hantu, kau bungok ke? Siapa lagi pergi? Aku and pakcik tu lah. Aku ikutlah. Okay, bagus eh si Sarah ni BFF dia ni. Kalau akulah kan, aku tak pergi dah weh. Semata-mata nak teman BFF kau pergi tengok hantu. Memang tidak le. Dah lah aku. Contohlah si Sarah tu kan perempuan kan. Apa-apa jadi dia kena weh. Masalahnya macam bongok jugalah si Aida ni. Ni lah orang kata BFF bukan saja bongok, malah bodoh ya. Aku tak cakap bodoh, aku cakap bodoh macam tu. So ini BFF paling tak guna dalam dunia yang pernah aku tengok lah. Thank you Sarah. Hihihi. Kalau kawan kau kena apa-apa, siap kau. Jangan lupa tau, esok malam. Pukul berapa? 12 malam. Esok 12 malam. Maksudnya ni hari kejadian. Pakcik Asaful Azim, dah kenapa aku punya rambut ni weh? Aku nak jadi hantu jap. Okay, macam ni lah. Tapi kalau aku buat macam ni kan, nanti aku tak nampak handphone, tapi aku rasa nampak je. Geram ni. Okay, saya dah sampai. Mana pakcik? Pakcik on the way dah ni. Kamu tunggu je. Jap. Okay, aku ingat dia cakap jo tadi. Okay. Tiba-tiba kawan Aida itu Sarah masuk dalam bangunan hospital lama itu seorang diri. Pakcik, lambat lagi ke? Kawan saya tiba-tiba masuk bangunan hospital ni seorang-seorang. Saya dah panggil dia tapi tak jawab. Kamu tunggu kat situ. Jangan masuk lagi. Tunggu pakcik sampai. Okey, cepat sikit pakcik. Dalam beberapa minit kemudian, pakcik Din sampai. Terus diorang masuk dalam bangunan tu untuk pergi cari Sarah. Dah puas diorang berjalan cari Sarah tapi masih tak jumpa. Kan aku cakap nyusah kau orang lah. Sian kawan dia. Tiba-tiba Sarah mesej. Tolong aku Aida. Woi Sarah, kau pergi mana? Aku tak tahu. Yang kau pergi masuk bangunan tu seorang-seorang kenapa? Aku panggil tak jawab. Aku tak tahu Aida. Aku macam tak dapat kawal diri aku tadi. Tolong aku Aida. Aku tak tahu aku kat mana. Kau masih dalam bangunan tu kan? Ya, aku kat dalam satu bilik ni. Tapi aku tak tahu aku kat belah mana. Datang cari aku please. Aku takut nak keluar dari bilik ni. Gelap. Aku dan pakcik tu datang cari kau. Kau sabar. Cepat. Kalau kau takut, kau terus je WhatsApp aku.
Oh, dalam hilang-hilang tu boleh WhatsApp lagi eh. Aida. Bunyi tu datang dekat dengan aku. Kau relax je Wim, menggemang Wim. Menggemang bulu rumah aku. Tak ada apa. Kau dengar tak bunyi tu? Bunyi haiwan. Aku tak rasa tu haiwan. Tak ada apalah. Kau bertenang je. Cepat sikit. Wei, cepatlah Wei, kesian Wei dia. Aduh. Aku pula yang kesian. Cuba kau jerit. Aku nak dengar bunyi. Senang sikit aku nak cari. Kau kena jerit tu. Bunyi merdu. Ha ha. Tunggu jap aku datang. Kejap. Aku tak jerit lagi. Ha. Datu sama siapa? Main-main kau ni kan? Betul. Datu siapa yang jerit? Mana ada aku jerit? Siapa yang jerit weh? Cepat sikit ada, weh, cepatlah cari kawan kau. Aku dah rasa nak pengen sini. Bangunan ni banyak bilik, itulah siapa suruh pergi, ya Allah. Kau kat tingkat berapa? Aku tak tahu. Kau keluarlah. Senang sikit aku nak cari. Tak nak, aku takut. Ya, kalau aku pun takut, weh. Kalau macam tu susahlah. Please, Sarah. Dah lewat sangat ni. Okeylah, aku cuba. Aida. Apa tu, weh? Weh, macam aku je. Sama tak? Aida dan Pakcik Din akhirnya jumpa Sarah yang sedang pingsan berdekatan tangga. Aida pun buat keputusan untuk bawa Sarah ke rumahnya dahulu. Tiba-tiba Aida dapat mesej yang, Aida, kau kat mana? Weh, 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 weh. Aku, Aida bawa orang lain. Dia bukan bawa kawan dia. Weh. Sudah weh, aku tak tahu nak cakap apa weh. Pucat muka aku, ya Allah. Aku masih kat dalam bangunan ni. Mana kau? Jangan tinggal aku. Weh, kawan dia weh. Tolong weh. Udah tu kat rumah dia siapa weh? Oh, oh, oh my god. Wash, wash, wash. Wah.